Petugasnya sangat mantap. Pertama, kita masih diusahakan. Jadi, berikan langsung bisa kembali. Pemda Bekasi lagi mengambil SIM online. Saya perpanjang SIM melalui online aplikasi. Sekarang ini sudah proses pengambilan. Oke bro, sekarang sangat mudah sekali bro. Jadi kita nggak perlu ribet, kita tinggal duduk, ngisi aplikasi. Habis itu nanti kita di informasi bahwasanya SIM-nya udah jadi kita tinggal ngambil. Bisa juga melalui pengiriman via pos, ya kan? Cuman berhubung saya dekat sama pemerintahan Bekasi, Pemda sini, jadi saya ambil aja ini biar cepet. Mantap, mantap. Ternyata prosesnya masih 60% lur, tapi lagi diusahain itu sama petugasnya. Katanya sih siang ini bisa selesai 80%. Jadi intinya saya kecepatan ngambil ke sini. Semoga aja bisa diusahakan. Saya tunggu, bisa jadi. Daripada bolak-balik, kalau masih 1 jam 2 jam masih mungkin saya tunggu. Nanti mau cari makan dulu, ini kayaknya makan siang belum makan. SIM ya, khususnya pajang SIM yang sudah saya kerjakan ini ya. Ini sedikit saya kasih informasi, itu sekarang sangat mudah dengan online bisa. Dengan catatan, iya Pak. Ini kan tadi kan baru 60% sudah ada cetak. Apa kalau mau nunggu di sana di depan? Iya, nanti saya kesini lagi kira-kira Pak ya. Mau nunggu depan Pak setengah jam? Ntar habis setengah jam saya kesini lagi. Apa? Nunggu di lobi aja. Oh, nunggu. Karena kan barang masih di sana. Cetak. Ya, saya setengah jam. Iya. Karena kan baru 60%, kalau 80% dipastikan sudah ada. Paham. Jadi saya ntar ke sana ntar habis itu kalau tunggu yang tadi kasih dia. Oh, udah ntar. Oh, saya ini terus saya. Udah Pak. Udah terus ya. Udah terus, okay. Cuman belum saya tanda tangan karena belum terima kan ya. Mohon maaf, video apa itu? Ngonten juga Pak. Oh, ngonten. Mohon maaf Pak. Oh, gua ini. Iya, ini. Oke, okay, ya. Ini sebentar ya. Nanti saya ambilkan dulu karena masih di. Ya, mungkin saya ke depan dulu mau makan siang dulu Pak ya. Oh iya Pak, nanti ke sini lagi ya Pak. Oh, di sini aja Pak ya. Oke. Siap. Makasih Pak ya. Oke, okay, Pak. Oke, okay, petugasnya sangat mantap. Pertama, kita masih diusahakan untuk jadi kita masih nunggu setengah jam lagi, mari kita makan dulu. Oke. Okay. Kita cari makan di depan. Sambil ngopi kita makan. Tadi sempat dicurigai bro, dicurigai itu video buat apa? Biasanya siapa aja buat konten yang bagus-bagus pasti kita kontennya yang bagus-bagus aja. Biasa bro. Batagor.
informasi. Bang, batang goreng satu dong. Dibungkus di sini aja. Kita makan batang goreng dulu deh. Minumnya enggak es teh? Es teh. Bu, es teh bu ya? Es teh satu. Makan biru-biru di sini betul. Kita sambil makan batang goreng. Ini petugasnya taman bro, taman makan. Oh iya, makasih. Kita letakkan dulu. Kita makan bapak-bapak dulu. Oh ya, tadi itu petugasnya pengambilan pengundang ini tadi ramah banget ya. Dia tetap melayani dengan bagus. Plus, plus buat petugasnya. Diarahin, dikasih pengertian, diarahin yang bagus, dikasih keterangan yang valid. Saya sendiri tidak ada teman buat ngobrol. Kira-kira kita nanti setengah jam lagi disuruh balik lagi ke loketnya, dan semoga sudah jadi ya, nanti kita bisa balik lagi dengan membawa SIM baru. Oke, saya makan dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Masih nunggu ya, lagi dicek datanya. Ini masih nunggu di depan. Ya, tunggu sabar. Gak bisa sambil merokok nih. Gak boleh merokok. Oh ya, kalian. Oh ya. Ya Pak. Ya telepon aja Pak. Pak Mursid ya, 5 Juli 86. Ini tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 8 ya. Tanggal 8. Iya.
ini udah selesai. Yang lamanya udah di ini ya, diambil apa? Iya. Ya, udah, Pak. Terima kasih, Mbak ya. Alhamdulillah, Lur. Sudah jadi ya. Ini sudah jadi.